Sabar, sabar. Ayo, Pak. Lanjut. Festival adat budaya yang diprakarsai oleh 19 desa sekecamatan Gedong Tataan yang dipusatkan di pelataran Museum Transmigrasi Lampung Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Lampung berjalan dengan sukses dan meriah. Acara festival yang digelar pada hari Rabu 27 Desember 2023 pagi hari itu turut disaksikan secara langsung oleh Bupati Pesawaran Dr. Haji Dendi Ramadona. Ia merasa bangga dan memberikan apresiasinya kepada seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Gedong Tataan yang telah berhasil dan sukses menggelar festival. Festival Adat Budaya adalah salah satu program kerja yang diadakan kepemerintahan desa di setiap kecamatan, yang dilaksanakan dalam rangka menampilkan kesenian budaya dari masing-masing desa. Kegiatan Festival Adat Budaya itu dilaksanakan agar masyarakat di setiap masing-masing desa memiliki dan cinta akan budaya Indonesia, serta selalu tertanam dalam setiap individu di tengah maraknya kemajuan teknologi yang disertai dengan pengaruh budaya dari luar. Bupati Pesawaran, Dendi Ramadona dalam pidatonya mengatakan dalam acara Festival Adat dan Budaya ini adalah salah satu pondasi utama kita dalam membangun Kabupaten Pesawaran Andan Jejama ini, katanya. Di samping itu, Bupati Dendi juga memberikan penghargaan kepada seluruh masyarakat Gedong Tataan karena kepedulian mereka terhadap adat istiadat. Menurutnya, Festival Budaya Gedong Tataan tidak hanya menjadi perayaan meriah, tetapi juga mencerminkan kekhasan dan daya tarik, menampilkan kreativitas serta inovasi dari para pencinta seni dan budaya. Kabupaten Pesawaran, ya, bahwa kita ada Festival Adat dan Budaya yang diselenggarakan oleh kecamatan. Biasanya diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran, tapi kecamatan. Ini membuktikan bahwa kecamatan seluruh desa-desanya, seluruh warganya, seluruh tokoh-tokohnya ini kompak, seragam, satu pemahaman untuk menjadikan adat dan budaya ini menjadi pondasi utama kita dalam membangun Kabupaten Pesawaran Bumi Andan Jejama yang kita cintai. Dari manapun kita, asal-usul kita, tapi kita hari ini hidup di Lampung, tinggal di Kecamatan Gedong Tataan, mari kita junjung tinggi adat dan budaya Gedong Tataan tersendiri. Gedong Tataan menyimpan begitu banyak sejarah dan momen-momen yang memang tercatat di lembaran negara. Gedong Tataan mulai dari zaman jajahan. Ketua Abdesi Kecamatan Gedong Tataan, Deswan menyampaikan bahwa kegiatan tersebut digelar guna memotivasi semua pihak agar bisa menumbuh kembangkan jiwa seni dan kemajuan kesenian adat dan budaya di Kecamatan Gedong Tataan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung digelarnya acara ini. Kita harus bersemangat agar kegiatan seperti ini di masa mendatang menjadi lebih baik lagi, ucap Kades Bernung. Dalam kegiatan ini, sambung Deswan mengatakan bahwa ini semua didukung oleh seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Gedong Tataan, serta sumber dananya diambil dari anggaran pendapatan dan belanja desa dari 19 desa sekecamatan Gedong Tataan. Baik, terima kasih. Kegiatan hari ini kita Festival Budaya Adat ke Kecamatan Gedong Tataan. Dan tentunya di situ didukung oleh para kepala desa, 19 desa Kecamatan Gedong Tataan. Dan sumber dananya itu dari APBDES sebanyak 19 desa ke Kecamatan Gedong Tataan. Dan tentunya hari ini adalah hari yang merupakan hari kebanggaan kami se-Kecamatan Gedong Tataan bisa mempersembahkan tari kolosal sebanyak 100 peserta sekaligus dan banyak disaksikan oleh masyarakat, penuh dukungan warga masyarakat, baik pun masyarakat adat, agama, dan juga tokoh-tokoh pemuda kita yang kecamatan Tataan. Semoga dengan momennya hari ini akan membuat semangat untuk ke depan di tahun-tahun yang akan datang. Selain itu, Deswan juga berharap dengan adanya momen-momen di hari seperti ini, agar dapat menggugah semangat untuk tahun-tahun yang akan datang agar dapat meningkatkan acara Festival Adat Budaya menjadikan salah satu pokok utama, agar generasi muda di masa mendatang tidak terpengaruh oleh adat dan budaya dari luar, tutupnya. Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu penitia acara menampilkan tarian Sigir Pengunten, dengan partisipasi 100 penari untuk menyambut tamu istimewa, Festival Budaya Gedong Tataan itu berhasil menciptakan suasana yang penuh semangat, memotivasi pengembangan seni dan budaya di komunitas di kecamatan setempat. Dari Desa Bagelen, Tim Bintang 38, Enal Prabu menginformasikan.